adalah kondisi hostel kami yang kebanjiran karena semalam sepertinya hujan sangat lebat, sehingga beberapa aliran listrik di hostel ini dipadamkan, termasuk listrik di dalam kon kami. Untungnya listrik di ruang tamu masih menyala, sehingga masih bisa bekerja di sini dan masih bisa sarapan. Oh ya, hotel ini menyediakan sarapan berupa roti dan selai. Disediakan juga alat untuk memanggang rotinya. Depan. Bagi penggemar masakan India, banana leaf juga salah satu rekomendasinya. Sayang sekali kami masih
sangat pilihan. Apa daya, perut kami terbatas. Zam-zam murtabak juga harus biskuit. Kata orang, wajib ke Apple Store.
saatnya pindah ke Ion Orchard Mall. Gracias.